11 keluarga terselamat selepas kediaman mereka di Taman Kempas Utama Johor Bahru Johor terbakar 5.08 minit pagi tadi. Dan ketika kejadian, pemilik rumah iaitu Rahmat Katijo berusia 64 tahun bersama isteri, 6 anak dan 3 cucunya berada di dalam rumah tersebut. Bagaimanapun, kesemua mangsa bertindak menyelamatkan diri selepas terhidup bau asap yang kuat dan mendengar cerita jiran terdekat. Menurut komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru, Timbalan Penguasa Bomba Suhaimi Jamal, ruang tamu rumah dua tingkat jenis kekal itu musnah 60% dalam kebakaran berkenaan. Operasi memadam kebakaran berjaya ditamatkan oleh 17 anggota bersama 2 jentera kira-kira 6.23 minit pagi, dan sehingga kini punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan.